نقص من الأموال والأنفس والثمرات. Kalian diuji dengan banyak ketakutan atau sedikit ketakutan. Sedikit-sedikit takut. Ujian memang, ujian. Wajuk diuji dengan rasa lapar. Majas di papinat dingin kumaluhu itu. Menyerup rasa ngeroy, dijaga. Ada orang belum makan tapi tidak lapar. Karena ujian. Ada orang baru-baru makan, lapar lagi. Ujian. Beda-beda kadarnya manusia. Wal anfusi, kekurangan jiwa. Apa itu kekurangan jiwa? Kabur nifat kita. Nah. Kekurangan jiwa. Mata ruta aru nih. Kekurangan jiwa. Dek, ini kekuatan na sebahagia. Ya kalau kemat dek maka lolok pah. Kekurangan jiwa. Kita ni masuk kekurangan jiwa. Bukan orang yang mati. Nyawa itu tiga. Nyawa. Nyawa man nyawa. Nyawa na nyawa iya. Ini mau dibahas malam ini. Insya Allah selesai sampai jam tiga. Ayo tuh itu takut diserang baik gimana nih itu cak karundu. Ya kun kata diserang mana cak karundu. Kalau pulau kau setan nah. Tapi kun kata diserang mana warna di tahu makasih gimana. Nak kau imangin makasih jangan takut. Tak perlu kita takut. Apa kita menakutkan? Iman bagus. Orang yang beriman itu selalu baik, selalu dalam kebaikan. Tapi ada orang kadang beriman, kadang tidak. Alien ayo ke daya dia tahu tu pertama dan tidak. Saya nak ada segala rasa itu orang beriman belum tentu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Banyak orang berkata aku ini orang beriman kepada Allah, padahal di sisi Allah belum termilik orang yang beriman. Dia dibilangi dirinya siapakah orang yang beriman selalu dalam kebaikan dan dia tidak mau melakukan kejahatan. Ya nar dasat tamatuk. Pak Mega tu tahu mati nolok kita sempat aja masuk lagi tepe. Takuan apa bagus tapi terpan. Wih mati nolok masuk sempat aja. Jadi Mega musuh nah. Maja isi pak si pak. Ah. Ya Rona disuruh kita masuk sempat aja supaya makasih isi pak. Agak pertama ke disuruh ke mantu disita, tapi di Paresa dulu sempat jatah. Mau mega disita di Paresa sempat jatah masuklah. Di panjang itu tahu tak blokir dia malah Masuk banyak kosong. Alhamdulillah banyak orang ibu. Ini membuktikan bahwa keluarga almarhum ini orang baik. Tidak mungkin orang datang kalau kita bukan orang baik. Nah kebaikan tak yang mengundang orang hadir. Makanya ibu selalu berbuat baik. Jangan kita berbuat jelek. Sama kayak Maifu ngaji. Laptop apa dia di pemula cara ditanya-tanya ki. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ
ومن بمؤمنين. Sebahagian manusia berkata, aku ini orang beriman kepada Allah, padahal dia belum termasuk orang yang beriman. Kenapa itu? Ya Rob, kadang melakukan kejahatan, kadang melakukan kebaikan. Enggak tuh tahu, menuruti kesempatan berbuat jahat, nabu gau sih. Ala bahawa nerunani anu nade, ya punan. Minau senang. Kalau nak kunro ada tu tebisa. Si jangan cuci ada kata minta. Jangan. Orang beriman tak mau. Sekalipun mendatangkan keberuntungan dia tidak melakukan. Itu namanya orang beriman. Natani di sini di batas kali. Ya mitoro. Elok ke ditok doa ti di sini. Anu macam ni, ajak tahu gak? Wek kulit tonton kata tahu gak anu macam ni, bu? Dia gagal mampir kita tahu. Tapi coba ni melanggar. Pelanggaran tak yang membuat kita takut. Kalau tidak, tidak. Itu Nabi lah orang dulu berani karena benar. Takut karena memang dia kesalahan. Beda itu. Karena itu kebaikan yang membela kita. Memperkuat hati kita sehingga kita tidak mudah dikena ketakutan. Fayaroy di Tolinoe wae. Elok mana te selamat tu? Negara tolong masyarakat. Elok mana te selamat? Negara tolong rugi, elok mana beruntung? Negara tahu elok runtuhan wajah, elok mana runtuh desing? Mange fale nang katau kumegan runtu anu. Maja mega tau dek na selama. Mange maturo na mega tau mas sekali. Makke de pangala tala. Iya pakut tau we na mega tau rugi, mega tau mas sekali, mega tau dek na selama akan na pakui fikiranna. Nafsuna, otakna, akalana, mega doi nafusito, sete lebih-lebih. Ini bahaya ya. Mega tahu di sisa fikiranna sendiri. De nulimatin rumah tanah. Mega lakde na fikiri. Ilok tui sugi na palik jaman-jaman na. Makojo, papadaya kojo na. Tapi yang makojok tanya sugiru mikir janda ya. Makojok ya janda ya. Allahu zada Muhammadan ta'zima. Semoga Allah menambah keimanan kita seperti keimanannya Muhammad. Susah ditandingi itu keimanan Muhammad. Pagi roh Nabi Muhammad ibu pura neta neraka. Nabi Muhammad pura neta surga. Subhani ini permiti neraka. Dilaraki mas sempaja. Lauki mas sempaja. Nasabak tau deh. Ini lah mas sempaja. Tania onron na surga neraka mitu. Kami kata tau fede. Matau fede deh ini lah mas sempaja. Dek maka tau kudimain. Unro bela-bela sedi. Dia mati dah sempah aja aku kata minta. Sempah aja malu masih. Malu masih lo pasti. Oh. Aku kata mas sempah aja malu masih ya. Aja ini mas sekali gimana. Nih gak tau beda macam beda ini mas sempah aja. Pede mantua di tepede dek sadarna.
Pede sugi, pede dek sadar na. Pede matanda si kolana, pede dek gaya kesadaran na. Nasib di mami tajam-tajam, kesadaran mami paik. Mudah-mudahan cepat kita sadar semua. Lubang kuburan semakin dekat. Akhirat kita semakin dekat. Fikir-fikir. Yang namanya kematian tidak pandang bulu, ibu. Coba lihat almarhum ini, Syamsul. Baru 25 tahun umurnya, panggilan Allah datang. Tidak bisa ditunda. Anak-anak mati tahu, apalagi nenek-nenek. Yang sudah merasa nenek-nenek, sadar-sadar lalu mati. Ada tanya lale-lale. Kata tu tadi tu nenek-nenek ni geni-geni. Ustaz saya lagi lewat tu. Yang namanya kematian tidak pandang bulu. Ajal datang tidak bisa ditunda. Dan ajal itu tidak bisa dipercepat. Nuling kata, ya pamatin apa manun sedingnya di tunakan apa manun di luar, belum waktunya. Tidak juga. Ajamu tak minta maklah dan mati, bu. Kematian itu adalah ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala yang sifatnya rahasia, yang sifatnya tiba-tiba, yang sifatnya yaitu tidak pandang bulu. Cukup kita persiapkan diri untuk mati juga. Mau selamat, perbaiki dua hal. Hubungan kepada Allah, hubungan kepada sesama manusia, selesai. Ya merod, wahai waduh di sini. Dengan hubungan Allah di pengalatalah, termasuk hubungan manusia, hubungan kepada Allah juga. Sepanjang ibadah senang, wajibam. Dia nak didik, dipukakir sepanjang. Kebutuhan, baik kesempanjangnya. Makin ada kebutuhan sempajangnya, tak butuhkan ini sempajangnya. Agak pada sempajang, oh. Sempajang, kamu sempajang, sempajangnya, sempajangnya. Jangan dibahas itu, banyak yang protes. Cek-cek bawang. Makin tidak suruh tutup. Dan awadik, sempurna kesehatan lahir dan batin tak. Udah ifel lahir, ilonan otak kalita. Felah, felah, hati ya senang. Karena tiu imatan nasui, tidak bisa hidup sehat lahir dan batin kita kudu sifat nafir watak kaleta iya tunangka kewajiban desetetong dibutuhkan roh tak darna fly. Maka nak disorotkan ropo, deh nak deh angka kekuatan tak deh tole tuo sehat lahir dan batin tak. Ude gagah kadarna angenge mancaji kekuatan rilalenna tebuta pada senior kota bu pengkap kudun ria majak kapil dina kekuatan. Maka nasur tersuju de nawat de tuo tau pak kule gagah wae dipake esuni disemme dinum kadarna wae dibutuhkan sama dengan kadarnya api angin dan air. Maka tau sedang diusur ke matahia sudah madeceng pak kasiwanna anu dandre pole na pugau tanai yan atun dia sekum kata pugau eropa e tepton rokok suju tudang insyaallah mak kasiwiang elor ya polenna mak kasiwiang elor ciptaanna mak kasiwiang elor ya lange mak kamase lange elor ini yan atun dia seng hidup dalam kehidupan ini karo sempajangi kewajiban. Tidak bisa tidak, karena kita tidak bisa hidup tanpa air, tidak bisa hidup tanpa angin, tidak bisa hidup tanpa api. Ya tu napa akan terdoroi sahabat rupa'i. Napa asyik terdoroi dana tudang api petong angin roko uhai sui. Di dalam ngak nadoko kak disaliu, yami petong di tengah narasaku, di dalam ngak nadoko kak disaliu, ngak nasaliburya. Ah, wow. Ya mana kakinan na? Maka singa malakna dia sembarang hukau tuak doa sena ya tomir ilmuna maka kue matan ilmuna tawe tapi dia gagah tuak doa nafala kurangnya nafala hati sekemas sebu tidak ada tuak doa di dalam hatinya mudah pandang ginti orang lain inilah sekarang minum dulu
Equal mo na karan to rekale maro sang kay kuhi. Di namatahan rin mo na to lang, tapi benar. Matoko. Ano siya, di disapa, kanan may. Kaya tara, may sumiro siya, di nalapang. Sa di matang naswet, tapi malapang. Contoh ya, ang kadil ng tubutan. Aga beta sompa huwata. Desemuruh huwata. Huwata. Ilahin na aswan na tau. Ojal itu akhir teh huwat tu tau. Padema tunisya aga deset tau. Ya Allah Ta'ala nama. Berasal nalangnya kita sompa. Sapa ke guru deh, kega guru. Macam awet kita sompai. Itu dia nak dia tiap beli-beli. Itulah sebabnya kita harus jujur karena dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kukama kutana riko mamma tiger fangala ta'ala. Huwami aku sangat dekat. Uji budak watad da'i. Aku lebih dekat daripada urat lehernya. Wa idza da'ani. Apabila dia berdoa. Balias tadi buli pasti ku dengarkan doanya dan ku ijabah doanya. Macawet paling pengalat tahu. Nama ni tak kembali doa ufong ufong. Kasih pun rasa dia lagi ufong. Macawet tu buat tak. Masai ki buat tak kenapa kau majai tu buta? Buat tak geligi, buat tak pepeki. Bahasa kasarnya yaitu nyawa tak kuat tak itu. Iga suruh ke lelau, iga suruh ke lelau orang. Cedek mu ya, hakiki-hakiki cedek mu ya. Tapi ilmu luwu, ilmu bone, ilmu gowa, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu maros, insya Allah sama sih. Nyawa, na nyawa iya, diina mati. Diina mati, diina mati indro. Dia nama mengeng, dia nama tua. Dia nama puan, puan na tubuhi, ilahin na. Kuaku pada kuasta. Kuai winungi pada tu, kuai tenungi. Contoh saja. Allah itu satu, tapi tidak satunya seperti benda. Kenapa dia satu? Karena dia memang ada di mana-mana. Air di sini ada. Air di Jakarta juga ada. Air di Amerika juga ada contoh. Ya terkadang alhamdulillah rabbil alamin mapuja di fujia ha kadarna alanga pa di sini mu yo sifatna sempajang ibu aja muta karo karo kumas sempaja pemega tetu mas sempaja bae nah anu ila mitte de jepur ce de ero barak mahkamah semui dilino nezing kang oleh pengala taala funnana lino. Insyaallah selamat kelino akhirat. Itu tugaga mapakawase. Wase rilna tubuta kusagi mania mui lo dan mo disingi. Udese takatai desit pabul. Pandai ka tau tu de nagode seta wae. Ulama, ulama na to seta yang gode. Usama, sama na to seta. Ustaz, ustaz na to seta nge. Kurake ka pamita seta. Atau pura ni manca di setan. Ah! Oi, ternyata Valeria ada segi setan. Pangkau kemajaan atau dia ada setan. Tadi yang besi manca di setan. Tadi yang batu, tadi yang anju. Tahu manca di setan. Maka manca di setan. Pugau yang maja. Ya, naro. Aja buatnya nak tempoh-tempoh lah. Saya tidak akan menggunakan setan. Sepanjang kau pakai akal pikiran, pasti ada hawa nafsumu. Sepanjang ada hawa nafsumu, ada setanmu. Setan. Yang bahaya aku si setan kita. Gitu, oh, si goda-goda. Nah, ayo. Tidak ada je lihat-lihat. Okay. Ayo. Ibu, pengertian mati, akhir kehidupan di dunia, tapi awal kehidupan di sana, akhirat. Akhirat ini tempatnya almarhum. Akhir kehidupan di dunia, awal kehidupan di sana. Ya rumah itu kiri mati Tokyo,
ya ku makasih di sekte bu, mega di sekta, we merenu ki, mega apa tau mati merenu, gahi kato mustabesira, merenu mite kur kampung baruna, ya murun saparo, tapi mega tau tadi pa mati, we elu ini selorino, wapalin selorino pa, lo kalau masam payan na, we napa kemati pepa, farye, na na mal salam, wapalin selorino pa, elu nak lama pulau an badisik, dia nama pukal nama japa, wita tolong iyo pas selesai. Napa kama tepefuang, dilino rega tepefuang, biasa mo mingkali yang serama, tapi dia kama tepefuang, napa kama tepefuang, iswa kasih lor dilino. Maka dia pun ngatai, tidak ada jalan kembali ke dunia, sama orang dunia, tidak ada jalan kembali ke dalam kandungan, rasakan setimpal apa yang kau pernah perbuatkan. Ya natu, ururuna lama tia dua mi. Ajak tamang ini producing. Yang kedua, coba kikongka kesalatan nasabak puang ngelatala, maha pengasih, maha penerima tobat, dan maha pengampun. Yang salah kalau kita tidak mau bertobat. Ada yang kata deh, salah nga? Yang salah kalau kita tidak mau bertobat. Namanya kata wak deh, yang bertobat. Engkau si matu tobat, salih mati na tobat. Maka istighfar nami mega. Ya kunik istighfar. Banyak apa dongo-dongo sih. Ternyata tuh bayar roh atau tuar pun Allah Ta'ala istighfar namanya fangkau kanna tetap sama sifat-sifatnya tetap jelek. Ini sebenarnya bu yang penting kita apa? Coba berhenti dari perbuatan yang kita anggap perbuatan itu jelek. Pak mega tuh sifat jelek tak mega. Telu sifat jelek boleh dia ingat telu boleh dia fie telu boleh di wae asirah fulo nasirah desa pakotor telu nikmat pole dia fie pulo telu nikmat pole di wae telu nikmat pole di anginnya ya natu nang kawirit kurang ki masempajang ampunan sebenarnya itu harus difaham pakode nak kamasero ciptaan na pangalatara telu ero nasenge tadola je pikir wajah Allah la kumusam awal abusar awal afaidah faring kalingatta faring neratta prasatta pakitatta si dia tu telit masaran mage ada aset dua teman lain padahal engka lahir engka batin aku mero la lawan ruai ro elok me je pikiro boleh tegar pakitai boleh tegar prasange padahal yo itu agak dita dirasakan agak di kalinga dirasakan nyatu na dasa yang telit teman lain padahal anu seti pakul ditoiro aja jatai ditolino dan kaki sanggen nama kukwe tamar bih ke angka hadir jadi dia nama hati tahu menurut Al-Quran pak kuma tepat mungkin dikurangi bu dia itu nama hati pak kita tamit itu dikubur kelihatan tak begitu kelihatannya orang dikubur itulah caranya berpindah alam kelihatannya orang yang mati tidak menurut Al-Quran yakku di semen itu mati, di balik suangi, faring keringan, na faring kalingan, na faring ngeran, na faktikan, na itu lida. Ya nanti nak kena terlalu, ya aku di semen itu mati, ajak lalu tak bisa ralino, nak kena ke sanksi, ada sanksinya, nak kena ke lasa dek pak burana, kukukiro, nak tegur, malaikat mau. Waitu malaikat mau, aku di semen itu mati, ingkai kurumah keliling, majini. Ya nanti nak kena terlalu, mundur ke 4 langkah atau 4 meter. Aja tamat cerita aku di semen itu mati ibu. Minta kita gitu malaikat mau. Mana itu orang bisa pilih deh. Ya serba aja dulu wali ya. Amma kok tapi aku di semen itu mati. Satu di kalimat boleh diucapkan. Kalimana nyawata, kalimana batinta, kalimana nur, kalimah imang, kalimah takwa, kalimah akidah, kalimah bahagia, kalimah siratal mustaqim. Kalimat nikah bahkan disebut kalimat nikah batin bahkan disebut kalimat nanyawata tiga ayat loh la ilaha illallah berkaitan dengan orang yang mati tidak ada lain kalimat yang boleh ucapkan kecuali kalimat itu di dekatnya orang mati ya aja terima cerita sedih untuk mati pak perkap minta tolong mati pro itu mati saya mati nah oh si kurma jabat tangan apa mas cerita lihat wajahnya apa di lodoangan apa mundur
Aja na tondo kudu sedena. 4 meter itu lokasinya mereka mau. Nete ita kimatu. Mekena ki lasa de paburan. Telu onron na lasai matama. Tenggelamnya matahari sampai di kamatnya azab maghrib. Yang kedua, salamnya orang salat subuh sampai terbitnya matahari. Yang ketiga, waktunya ada orang dimandikan di kampung itu. Sangat keramat, sangat mulia. Perhatikan tiga tempat ini insyaAllah. Di luar daripada itu tidak terlalu. Mana dapat dek di lalana buku eh? Ya pikir. Hadirin. Summa amatahu fakbar, summa iza sya'a ansarah. Setelah mati dikubur, setelah dikubur dibangkit. Sama jaraknya antara dunia dengan, antara alam kandungan dengan dunia. Baru-baru dalam kandungannya ibunya, ada milik gendong di rumah sakit. Baru-baru nih motor di dunia, ada milik kubur di situ. Sama jaraknya. Kata orang ke tanah, engkau harus tahu di surga maka kau megana, tidak mungkin surga kosong. Nah duluan surga dicipta daripada dunia, menurut riwayat. Nabi Muhammad pranita surga, surga aga pranita, surga firdaus. Waktu nama aga netai, waktu nama mimri miraj. Matarima sempaja lima waktu. Baru sempaja nana betar yolo, sebelum nana tarima lima waktu, pak, 10 tahun sholat tahajud. Setiap malam kelahirannya beliau sekali seminggu ibadahnya wajib pada dirinya belum diwajibkan pada yang lain 16 tahun lamanya. Tapi makanya di sembahyang masih terganggu pikirannya beliau. Masih tidak tenang beliau. Kembalikan sunnah menjadi sunnah mulia. Diganti salat duha bersama salat Jumat. Dua kewajiban turun, makanya azan Jumat harus dua. Dua yang dipanggil, lahir dan batin. Anak mulai berjalan, masih terganggu pikirannya Rasulullah. Sekali mendapat undangan, tiba-tiba langsung naik menuju alam langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai dalam Siddatul Muntaha, menembus langit alam Rabbaniyah. Di sanalah menerima langsung perintah yang sangat istimewa yang diwajibkan sampai sekarang buat kita semua, jangan sama sekali tinggalkan. Insyaallah ibu ya naro boleh nak terima sempat jari mati nabita noki di alam Sidratil Muntaha makutani malaikat Mikail Muhammad kurang diturusan siapa bohong Allah Ta'ala nasib selesai ayo kita turun ke dunia. Maka di malaikat Jibril, jangan dulu mau dibawa jalan-jalan keluar melihat keadaan. Karena nanti kalau dia tinggalkan dunia, semua manusia ada di sini. Dibawa jalan-jalan keluar Rasul, dia melewati sebuah kampung yang sangat indah. Banyak buah-buahannya, banyak pepohonannya. Jernih airnya dikelilingi dengan air yang jernih, sejuk hawanya. Lalu Nabi berkata, Barakallah, Barakallah, Barakallah ya Jibril. Tak rasa ngalapan juga kampung akan senyiru. Maka di malaikat Jibril, ya Nabi Muhammad dia sengit, Darussalam, kampung yang penuh kedamaian. Itulah disebut dengan Jannatul Firdaus, surga nomor 2. Set di mana surga dia sengit, ya roh. Ya roh, lantai di matama Nabi ta. Maka jangan dulu, masih ada sisa umur di dunia 11 tahun. No, kalau di lino, padang itu lino riawa. Iya, nah iya, kampung nak tahu, pukau ingi, perintah baru-baru, mutarimai. Sekali nak mengerti Rasulullah inilah yang namanya syurga. Langsung dilantik beliau SAW sallallahu alaihi wasallam. Tau salamat napa salamat. Diperdengarkanlah kalimat adhan di alam Siddatil Muntaha. Wa ilal muntaha rufitta kariman. Wa samitan nida. Alaikassalam. 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 Inilah yang terjadi pada beliau Rasulullah pemimpin agama kita. Hadirin sekalian. Ajak lalu tak culis-culis sempat jatuh. Ya muro, kalau mau tuni-uni ke di sana, mai kulit di rumah sempat. Pak Mega tahu betul tahu ya aku hifukin pempele saya. Nanti itu nolak sama sempat. Aku main dek dari sana dek sini lah mas sempat. Wai sama sal insan, dulu dah Arab tau. Entah takut korengnya nama jahat. Nolio olio seku guru da Arab bahu na tepu-tepu seku ku kasian wajah dia pendin wa zahawalna huni matan waris yan wadis de sifat penyama
Pada sialahu tak kalu fasiri kewajiban nak. Baik atau? Betul nak kasih asih makasih doa nak. Jadi kalian nak sugi-sugi. Tak kalu. Ya Rasifah, ada telenon saya sana. Tidak ada jadi sini. Di luar negeri ini kucerita ibu. Engkau apa corona nenek tadi olahnya? Saya ini masih dekat dengan Karen Torikale. Mungkin ada yang kenal dulu di sini Karen Rumpa yang pernah anggota dewan berkumpul. Sepupu satu kalinya takut Karen Nyondri yang pernah polisi. Jadi saya orang Marsologi aslinya. Ilmunya Karen Torikale ada di sini ke 40 wali tujua. Ya senali lu ya senalangi kemana? Kemana kuro? Ya dolo nenek tadi namanya kan? Ilmu na tapi engkau. Oh iya tubuh tapi telu wak. Telu ke tubuh tak? Telu puluh. Ya uluah senang lino. Si polo. Dua polo. Telu. Ya tanah kada. Pasangan gitu. Kuati. Amati. Bandati, yang teroh ilmu nak hamka yang teroh. Pasawa-sawa di tataran belum tu. Ya aku kekai apa 40 ibu, 40 sen di kekai pun, 40 sen di lasa. Buka misi kuturiah pernah mingkali ini aja taman dengan tengirona, termasuk lasa digigi anjing gila, termasuk apa? Akademi nato dulu masih, makok kue di agak di asing. Oh. Jangan pandang enteng ilmunya orang dulu. Asenna walif itu, asenna asuh pokok. Eh, kemana kau? Ilmu nane neta. Nenak merun tu, ada tak tahu? Melok, pada sini. Kemana ini ku buku na hamka jilid pertama. Kemana kau? Asenna tanah ya, setengah tanah nabi. Betul setengah tanah di langit elit tu, setengah nabi. No irlino, maka saya maka dah pepe. Rugi eh maka dah asih. Nah, asenak kuru lain. Yang meruah di bawahnya Adam. Wa'allama Adamul Asma. Apa di padangnya Adam? Isengnya pulen Adam. Tanahku, apiku, anginku, waiku. Isengnya ruah semua Adam. Sama-sama dah poso. Wah, kira macam ramai, kira. Pasti kau mesti kau dikehup pada puluh. Kafah karab buka kami aksi, kawah kefatan kef kafah ke kami ningka namin kalau tak kerro kerang ke kerro kerafi ke balik tahkim buk ke katan kelak lekal ka ke kafah karab buka kafal kafi kurbatu ka natahki kau kabal falgel falah kata jeri bimpi mojing kaljibali panada asa besepi petana amruk mulai mafulah. 40 sen di kempe, 40 sen di Indo nalasai, termasuk di gigi anjing gila. Kempe kia, nalasai kempe. Dua pulau serah hurufu, kita tidak keluar dari huruf. Alifu, ba, ta, sa, yi, ha, zalem, zalem, ra, di. Si, sinu, soa, doa, toa, goa, ai, gai, fa, kahu, kekut, lamu, mi, nu, waw, pa, lamu, lefa, amsa, ya, wassalamu. Ya roh kalimah, wassalamu, pak, termasuk ke juz, satu juz dari Al-Quran yang tidak tersurat. A'udhu billah, nasyaitanir rajim, termasuk satu juz. Kalimah mulia semua itu, wassalamu. Wajib kuya letak. Iga setak. Rinduan Abdullah. Huruf pertama tak rak. Nah pakai itu dulu. Tapi aja namanya penjelasan ke rumah. Kasih mata protes. Dek tidak desa. Itu tanah sengalena wacah. Wani ketua tumpuhai. Telo protes. Padahal ada sengilmu meluang. Luas. Udah sih mau itu namanya. Yang bahaya kesembaran tanam parang aja pukul haram.
Aja bakal huru haram. Sama ke di neraka. Padahal neraka dia nisih. Dia itu, maka dia kok gak tahu lah. Dia itu narugi tolengnya, dia itu nak berdiri tolengnya, dia itu nak terganggu tolengnya. Tidak apa-apa. Itu namanya nisih. Sabi kumbelerat. Kudisih pegawai. Kan wajah aja. Kenapa wajah? Merugi ke orang lain, mengganggu orang lain, menyakiti orang lain. Lu mah. Pedih kita aja mau pegawai. Terus saya seleng, nah, damai. Dia diganggu itu, dia diberdiri kita, dia dirugikan kita. Tapi kalau dia nawi itu barang-barangnya pasti rugi kan? Jangan, itu baru haram. Boleh. Hadirin. Jadi terawat lecehan romi. Elok ikan paming kali ngelong ngelong tori Allah. Mengkasa pesan nih. Dia semua mengkasa tau. Ae. Ya teko madang itu ya pak. Mata aja ngasih diuli, asal tak tahu mata tak aja dia tiba muli dasarku. Ya lo tahu katanya nyawana tanpa mikalinga dengan mikalinga sadai wah sendal itu pu. Dia kan mikalinga sadai lo. Woi katanya nyawana. Ya nato ku jaga kita mada ibu, ku jaga kita mada maka dia nak pita bahasa kan italki. Aja terserah bahasa. Kurang pita atau bahasa italki salib betul na aga na bahasa. Talki. Oi, angkat tu bahasa angin, so bahasa angin talki mustasala ko. Dia tu dah sengit kalimat talki, yang maka dia sengit kalimat akidah. La ilaha illallah. Cuma angkat carana. Ya Qur'an yang madang, perhatikan ini jarang ulama ceramahkan. Ya kum katul madang, dibisikkan di telinga kirinya Qur'an yang 7 kali. Tidak boleh disorakan kalau orang madang. Dibisi, mete tu mada, kuma sadang. Pakut saya pak, kalimat bisi kan nggak senang, kalimat hati nggak senang, kalimat hati namanya dibisi 7 kali. Kalau laki-laki, kalau perempuan yang madang 5 kali di telinga kanannya. Wadit tu dia lah pak pura ya, wadit tu dia lah tajam hati, wadit tu dia lah tolak balah. Ya kung kena tamat kumbal, ibu mak dong masih kula 5 tahun di kelas 1 belum pindah kelas. Tapa satu anak tak kumatin roy. Dibisik tu di telinga kirinya Quran yang ada. Tapi kuliah lewat buras 1 kali top. Kenapa? Karena 1 nyawana. Dibisik anak tak kumatin roy. Sisu kuliah lewat buras. Kalau anak tak perempuan di telinga. Lakai telai kumpul-kumpul lagi. Bisik kata di tolinda, kuatin rui. Aja nak kafe itu mati itu. Mati. Dulu lewat cawang kan tiba kere. Iya. Sedang kaku. Tapi dek, ku dek ku mata. Dek ku lagi kita telah bangun dah lihat tu. Digetuk lidah sepak lah. Dua pipa kita mana dua tu. Kita reka ke dulu ibu. Tipe ke duit, tipe ke kasih. Makukul langsung diceramah. Tampak penting. Mereka tahu memang kagak. Itu ni pacaran apa yang lah. Itu ributin di Indonesia ni. Mati ke ngele arwin sanggina mati. Apa mereka mau tahu anak nama lah. Patena dicari ke bagian rumah tangga susah itu bagian rumah tangga ya bayar makun raya ku siapa deh nama saya sih susah itu bagian kedua itu apa tiga ini nama amwalu kumladu kum fitnah dua itu mapak besir doi anak doi anak doi anak doi mereka doi mati ketu anaknya itu apa tiga itu biasa anak apalagi kalau anak doi oh bunga uang yang dicapain rengi. Oke, ini tanda lo ibu sahabat tahun kaku di ya, ingkali gana kalau lagi bahagia rumah tangga tanah kebahagiaan dicari mereka tau mereka duitnya tapi dia bahagia kalau lagi bahagia rumah tangga tanah ibu ingkali gana ya aku macai kele aja tamang kakak di lalu bola utamanya di kamar makan jangan keles di situ tempat makan. Orang dulu.
Ya. Ane mundur ke depan ini jadi salah. Mana maju ke belakang ini? Kebagian dua tangga dulu nama akhir apa? Aku nggak tahu deh nasi buji lakain nama mati bu. Lenyek ke lima tempat tuh di akhir aku lagi. Dua tuh. Damir bertangga, damir tetangga. Maka tuh sih kun tetangga anak nasi buji si musuh na. Tepat mati deh nasi buji. Lenyek di mana? Lenyek aja na. Lenyek si wali. Maka kalau deh demat tuh di akhir apa? Pekerah. Nasapa aja nasi wali. Si runtuk si kali si kali. Deh minta si aja si wali. Maka di sekali nanti itu ya aja cuma. Tahu lah di paman selan di kuburun na iya mentu tahu tay ini di mana tay ini bangkin na nani ya musarabat tur ya Allah talang karena iya mentu tahu ampak risi pak main nasib pebalak na ampak risi pak main na pakala binian na napun nate na natubak na mati antu naraka empuan na nakana Allah Ta'ala wal jarzil qurba wal jarzil junubi batuan na apare pajiku ke nan resepe bala nu segan ripak kala binian nu kapun na parisit tau wanyawana antu na mati na tina nu tobah naraka empuan nu. Minum dulu. Poso. Mate con la foto y voy a en la corraza. Ibu, kalau marah suami kita jangan marah. Marah makin dulu pak, sore bisa ya. Jempol ke. Saya tuh kalau marah istriku kan gak pernah kasih bertengkar dengan mamanya. Kalau marah saya gak marah. Marah apa dulu? Besok-besok bisa ya. Kan tidak baik kalau suka marah. Nabi bilang orang yang suka pemarah membangun penyakit dalam tubuh. Santai, musita yang suka marah-marah. Permukun rele musina biasa tinggi. Bukan kita ibu. Saya biasa perhatikan istri, kebetulan istri ku perempuan juga. Bukan laki-laki istri ku perempuan. Siapa kira ada? Macam kira ribu, pada pun. Berarti ibu serem perisik yang diotaknya di dalam gombanya. Para masalah yang otaknya nih. Siapa kira ini nama dia putih-putih. Asal gina nukuh ki. Tapi dia orangnya kuri nukuh ki maja pakai ini. Pakai tadi lasata orangnya disulit tak. Lasana makun ready ni lah jadi sirun tu itu pasangan. Oh, ya rumah nak warna korat tu. Siapa ni? Betul nak corona dia tu lah dia. Baru tu nak corona dia tu yang ceramah stasi. Tak kancing. Digelit aku ceramah jadi tu pernah ceramah. Kemudian nak ceramah stasi dia tu nak runtuh dong. Kemudian kan dia nak stasi kacau tu dalam guna. Kalau dalam rumah tidak ada uang pasti kacau. Kenapa? Kebutuhan jalan terus. Makun remi semaneng. Padahal biasa ceramah mana? Jangan suka marah-marah. Banyak uang beras tuh jadi makan. Banyak beras sedikit tuh jadi masak. Mati kesalahan. Tidak ada apa-apa yang bawa. Jangan suka marah-marah. Sambil itu sambil. Ya. Yeah. Oi, biasa tetel lu nama otoh ni tu, wae. Siapa yang ikut ke sini? Lu sakit sapa-sapa tomatin, pak. Apa lewat cerah, wae. Ada tu semusuran lu, sapa tomatin, selagi macam cerah, wae. Biar ada orang mati, pemerintah kita harus ikuti. Ati Allah, watir Rasul, ulil amri minkum. Tidak bisa dipisahkan tiga hal ini. Para orang taat kalau dia taat kepada ketiga-tiganya. Kumatin dulu nanti masuk panjang baru tiga perempat ketaatan. Watir Rasul, hubungan manusia. Demi tolong musuh-musuhnya.
Walil amrinkum, taat kepada aturan pemerintah, karena pemerintah sudah ditunjuk, diwakilkan untuk mengganti Allah mengatur kita. Nah, jatuhnya cedek-cedek diprotes tuh. Pemerintah pada tadi gagal hati, tak mau diprotes begitu dong. Protes di wajah mata, kalau keluarkan ya presiden. Rukan wali bu meruntuki. Hadirin yang diulang, jadi kembali kepada keluarga, damai rumah tangga, damai tetangga ini penting. Ya kita bayangkan ibu kudai kajian caci wali di akhirat. Perik pah. Alih bu. Makir, nangai si musuh si depek bolaan. Kami tuh tetap sangi si depek bolaan, anda perhatikan. Eh, mana roliun bro. Lena sempatnya subuh. Padahal lena dia tahu perang sempatnya subuh. Tawar itu telo ta busiki. Ajak itu bolana. Lena ke je bolana roi hongani. Maren ni corna, napa lena dei pala bolana. Ustaz lagi na sece. Mana ustaz sece unni majak kita tanjak. Majak ta seramana. Ibu, jangan suka mencela. Siapa yang mencela dia yang tercela. Tama sempajan lagi deh, nah dia dicelak. Ya tuh. Tapi perlu diingat ya, sempajan ku nah. Mati ku mati nama. Kok ketua sih nah. Kok denger aja tuh, cincin tuh dia kena sempat. Ay, neraka roh melapai rindri. Mereka tuh tahu. Nah, sengah sekali nama tiri rumah sempajan. Sangin dah benci tuh dia rumah sempajan. Dia ni lo lejaki bulan. Neraka kau lagi belum tentu. Tapi raja kau sembahyang kalau sifatnya jelek. Matempo kau nasi coba ngelatana. Inna Allah ala hibbul mutakabbiri. Dia nak puji tata wikmat tempo-tempo. Sombong karena agama, jangan. Sombong karena harta, jangan. Sombong karena ilmu, jangan. Yang pintar mengajar yang bodoh. Yang kaya membantu yang miskin. Yang kuat membantu yang lemah. Inilah kita manusia, satu manusia. Melalui ini kak, pokoknya jadi ya teman ceramah kak dulu tuh perhatikan yang mengantuk, yang HP dan yang paling cantik ya aku biasa mas saya lelah kode, mana yang cantik kode di saliwongi susah urang maka tau saya perhatikan macul HP, ajak tercul HP ku di macerai mustasena. Ya ribu pan foto-foto dia tuh nama kan. Pak pernah kau macam apa kulit? Tapang kau mati kulu. Mampir macul api mati. Dua pak imam mati kulu dulu. Pak kesimu pak tadi tuh tahun nama mati. Bateri nama api. Perus tak saya kasih pasal mana kita berdakwa. Perus saya dakwa penting. Tapi lebih penting kulit tuh dakwa ya letak. Lebih penting lagi kalau kita yang ceramah derita. Pak ini misengi jangan leta. Itu namanya kesadaran. Pak mau mas sampai-sampai Ustaz saya boleh tegak ceramah ini kita didil sadari gini sih. Betul aja aja. Cede mula disadari. Ajak terbukau anu aja. Ajak terbukau anu aja. Ajak terbukau anu aja. Bukau ini sehingga. Ajak tamangi mabukau deseng. Selamat ke linu akhirat. Pasti. Mungkin lo lepak di neraka tidak ada jalannya. Kenapa? Karena tidak ada kesalahannya. Pada itu di linu. Mungkin lo mampuni di penjara. Kau dia kesalahan tidak bisa. Bahkan dilarang masuk. Tapi mutuh tiaki di penjara. Kau enggak kesalahan. Aja nih. Lama-lama pasti ada tanggung jawab kejahatan, tanggung jawabnya juga kejahatan. Kebaikan pasti balasannya, kebaikan yang datang. Inilah yang penting kita pahami. Selalu kita berbuat baik. Wah gitu. Lengon dulu ya, Pak. Jadi besok ada yang terima, ya rukalima la ilaha illallah, bentengnya kita. Aja nak kosong hati kita. Mereka tetap kosong hati kita.
Maka dia terlota, si kirin atau buwe, di tepui kalimana. Si kirin hati yang difatuhkan ke pengakuan. Oh, dia si palau nak. Maka dia lelata, la ilaha illallah, maka dia tidak pengelatalah waktu. Oh. Maka dia lelata, la ilaha illallah, maka dia tidak pengelatalah waktu. Ia lagi bahasa orang kasar, itu Allah Ta'ala karena itu. Membahas Al-Quran lebih bagus, Allahu Rabbi. Ia lagi bahasa Cina, itu. Tapi ku Cina dia wisingi. Agar bahasa anak na ku ifuan. Aset, bahasa takona tak pakai. Aku ibawan ni, lu namanya kui, dia mana lu siapa? Pengakuan. Innalladzina qalu rabbuna Allah. Surah Fussilat ayat 30. Ini dasarnya. Majepu tahu makuengi puan. Sesungguhnya orang yang mengakui Tuhannya. Semastang kamu. Nah, tok-tok nih di dalam hatinya. Nalani sandaran. Nalani andalan. Di nana sapa tarekat lain. Elok selama. Ya mitumiroh. Itu namanya istiqamah. Semastang. Tatanazzalu alaihimul malam. Ika, najaga ika itu malaikat. Kau najaga ika malaikat, dia nolak ganggu ke setan. Tapi kau dia najaga ika malaikat, boleh libu ni setan yang mengganggu makhluk dalam ini. Akhirnya kita terjerumus dalam hal yang tidak mendatangkan harapan. Ia nanti perlu disem malaikat tak, perlu dia jepui malaikat tak. Malaikat na tanai, malaikat Jibril, malaikat na Afiel, Israfil, malaikat na Weh, Mikail, malaikat na Yenge, Israel. Apa malaikat? Dengarlah salah didik. Menurut penjelasan dalam Al-Quran, lahumu akibatum min baini adai wa min khalfiyah paduna min amrillah. Setiap orang, setiap manusia dijaga oleh malaikatnya sendiri. Di depannya, di kanannya, di kirinya, di belakangnya. Malaikat itu sangat ketat penjagaannya atas izin dan perintah Allah. Tapi kumapugau ki anu aja kapa berturut-turut. Dia tidak tebak, dia tidak mengendak. Malaikat mulai menjauh, membiarkanlah kita. Ketika malaikat sudah membiarkan begitu saja, setan menggoda, merayu, menjerumuskan kita, mencelakakan kita. Inilah pentingnya selalu kita jujur dan selalu kita berbuat benar dalam diri kita masing-masing. Engkau oleh malaikat tak dibuka. Perlu apa? Enggak tu malaikat tak pangkangin sedetak. Kata pangin dipakai. Macam ni cuma kedai orang ini malaikat ya. Bisa bicara luruk nanya wae. Ada sekadar aye di naruh kandungan. Maka dia mengatakan, kutilal insanu ma akfarah masih laki tahu ya. Udik nilu maju pergi watak kalina. Min ayyi shay'in khalaqa fulay tiga tutubun mancaji fong Allah Ta'ala min nutfatin khalaqahu faqadara fulay riwayat sitati e napada tarikadar fulay tiga riwayat sitati e fulay dia mbota fulay dindota mapakbati e fulay dia mbota indota onrumi dinak namino dijaji kudet nasiruntu kuway fulay dindota yang ada saja jata perlu dia jepui. Abasa ayat 17 masih lagi tahu ya murid ada sempatnya wae ikut darah daging kulit tulang kulit dia ya mager kada tadole tanah tuna perlu dia nak sampai warna na tanah apa ye warna na ulita warna na tanah ye mereka minta tambah putih-putih dita pada sinai pangkat tu tanah putih-putih. Mereka minta tahu ma bolo lade. Engkau tahu tak anu ma bolo. Mereka minta tahu kuning-kuning. Engkau tahu tak anu sama mata. Dia kata tahu warna biru. Dia kata anu warna biru.
Kamu kata warna biru biasa kuna tu nih balok balok biru. Kalau kalau pawang yang makan dah jepui ke tanai, tanai. Kita kena tanam tanam. Abis tentu, abis tentu hawanya berlay ro. Mager hawanya berlay. Boleh dagingnya kerjasama api. Dia orang ingin nafi ya mutol. Dia nanti malu api aku dagangi. Kungkangnya pula-pula tu. Partner ke rohan. Ya rohaya na tanai partner toy. Tanah air, api dan angin. Dua itu mesra. lahir dan batin. Dua sana. Ya roh. Dua tutup buta. Dua. Dan amin tete tutup buta. Ya roh tete ayo mah kokoye. Dan na kaita matu kumate. Ya toh siru turuandal. Taruh di ini. Dua tutup buta. Dua tutup buta. Ya kulau ni roh. Pangulih na wantal lau ni. Dan nolik ke duit. Nalannya kekuatan tak silonin dia yang kena nalil lah lisa di mana tak lah wain nalai raja boleh dia selena di balik serta dia selena ya itu dua nalil lah nyawana nyawanya wain nalai raja boleh dia bangat tak lah itu dah kena tak nyawa wain nyawa nyawa depan nyawa nyawana nyawanya nyawa wain nyawa kehidupan ini tanah api angin nyawa depan nyawa perasaan apa kita paling kali paling orang nyawana nyawai nur saat boleh lah tidak pernah berpisah dengan kita kecuali panggilan Allah melalui ini walangi relong elo mangkasai kurang renungan nah pokoknya demi kita renungan terakhir ibu itu kalau dimandemi orang kan mendengar itu itu tambah koi ini ya tu kasih kulisemi di tempat yang narasakan. Wajur silul ukhra ila ajalin musamma surah Dumar. Hal itu tu perasan. Dena nama itu na pada merangerat tu tempat dena nama di kalinya. Nasuk besar dana pun ngalat. Merangerat tu kasih tempat kulisemi. Dena nama tan kaling. Mana tan kaling? Nasuk besar dana pun ngalat. Maka memang kuding kalinya nule dega temuan tu lari mana tu. Jadi lagi ini nak hadir ke almarhum ini. Samsung. Angkat kue. Dari mana ini tanya. Biasa dia dimun di gunung betul-betul dah. Betul penting. Mulai tadi protokol membuka acara dihentikan pemeriksaan dalam kuburnya. Bagusnya kalau tadi orang. Dihentikan pemeriksaan dalam kuburnya. Stop dulu mereka. Banyak. Keluarganya datang yang jauh yang dekat. Ada lagi penggantinya Rasulullah hadir. Stop pemeriksaan. Izinkan rohnya kembali ke rumahnya. Roh apanya kembali ke sini? Roh nafsaninya. Apa itu roh nafsani? Pak kita paling kalinga, paling ngerang. Yang menurut lu itu Malaysia. Mungkin gue ini tadi. Lu lemah ke dia. Ya roh itu mah ceramah ke rohnya. Ini tak tahu ini. Neng kalinga tahu di ceramah. Kuma cawa ke macawa tuh. Nggak mati sih boleh kamu. Makanya kita harus yakin bahwa yang gaib itu ada. Gaib itu termasuk yang tubuh ta ini yang tidak dilihat. Gaib itu malaikat, gaib itu setan, gaib itu kebaikan. Allah juga gaib. Alladzina yu'minuna bil gaib, matapun lima perkara. Wa yuqimuna shalah sampai. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, bukan tu dah dalil dari ke pengatal manfaatkan. Mereka tu tahu, pas suara memang teru. Yang rumah hati, dia tu agak manfaat. Tahu yang memang tiga ni. Kalau namun dimanfaatkan, rukungkan dalek-dalek dari kuat ta'ala. Pantir tu ada seribu latak, perlu dibantu. Pas si kuliah nak tak matan dia tandre. Asyik dek kaki. Ini, mumpul-mumpul harta simpan. Datang aja, tidak ada, tidak ikut. Yang ikut hanya nilai kebaikan kita. Sampai kebaikan kita tinggalkan, kebaikan kita bawa, sampai kebaikan yang kita dapatkan di sana insyaallah. Jadi wa may yu'min billahi wal yawmil akhir, kuma tepaki makasih tepat talar fang Allah taala, laur sir mundina fang taala. Wa ma hum wa may yahdi kalba angkatu pagio dilalen nadita demito dilepungai kon majak. Itulah dimaksud orang dilindungi oleh Allah dan malaikat insyaallah. Hadirin
Jadi siapa datang kotong ke mata tahu tu nama dan nabi tak pak? Makutanya Aisyah. Suruh Allah Taala maga nak nasiku mati no maga nasi temate maga nasiku mulai nak. Makin dah ni mabisar memaya Aisyah pada mah yang ditinggal bersedia meninggal bersedih. Jama kita lama bersedih bu cukup doakan insya Allah beliau diselamat. Iya. Jadi apa yang pertama teh pada ya tenek kada nak bisa jangan terlama menangis. Kalau menangis kita menangis tunggu. Pak mu teriki siu lagi bu dek tu nak tulis tuai pemelis tu dek tu telok si kamar manggil sudah di kubur. Cukup kita sabar. Coba ni terus seminggu. Di setua ini sudah telah. Si bola nak. Mari pada kubur. Coba anak kata Lis. Jadi tidak ada lain. Sabar, tabah, ikhlas, pasrah. Inilah takdir beliau. Inilah umur beliau. Inilah kita. Nah kematian pasti terjadi. Mati, kematian pasti diusahakan setiap manusia. Ini nak kena tomato iya Pak Kwe. Makanya Ibu hadir tikung ke acara seperti ini. Pak Kwe di mantu mate pasti orang lain sibuk. Depa nak kata mate sibuk ale-ale, tau lain sibuk. Pergi minta tomato ale nak cemele nak tidak orang lain. Itulah pentingnya memperbaiki hubungan kepada orang lain. Arrahimuna ya rahmar rahman. Kumaka sing Ibu tak lebih pada tarba tahu. Wa yarhamhum man fis samai wal ardh famasaina fa ngala taala na fatur lo didi di bumi mana kita berada. Ada di Jakarta turun rahmat. Kenapa orangnya baik? Di rumah ta turun rahmat, orangnya baik. Di sekolah turun rahmat, orangnya baik. Dilindungi malaikat, dijaga malaikat karena ini orang selalu dalam kebaikan. Ini yang dimaksud. Mana kita bisa? Kasih nampak kalimat kapok selapan lorakna ajak mota selapan tania janggu naie asera pae asera lampakna na cabuk kapok selapan lorakna asera wawinna tak cabuk rilalna tak kaleta mate ke asena pakita faring kalinga faring ngeram perasaan kekuatan termasuk darah daging tulang urat-urat tidak berfungsi lagi. Sedemikian monro nyawana nyawanya di enda mati. Mata jadi bang mole boleh pangalatala. Semua ada unna yatina kasaya nengkalina bang mole na pangalatala. Itulah saatnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya tugas na mereka mau ya muru arwah ru arwah surapakna arwah wangenna mereka. Maka mana tugas na lain tugas na nyawana nyawanya akade wangatala eluk manul hakim. Wareko tugas Menteri Kesehatan seluruh dunia sampai akhir zaman urusi darana dagingna anak cucunna Adam tapi nyawana nyawana jangan coba-coba ganggu urusanku tempat karena satu nurku diriku kuwali ridia. Mereka itu mana-mana kalau syok-syok sedih dulu. Soal cakap mata nurul salah. Jadi lisu kadendre, ibu tugas nanti tak aku banyak pun natal. Natalah waktu foto ni. Tapi acah ada kerja lah pak. Letin naya ro, siratal mustaqim naya ro. La ilaha illallah harus ucapkan. Innaladzina qalu rabbunallah sumus. Tatanatal Allah takhaf walatadzan. Wabashiru bil jannah. Yang makin takut digembirakan dengan kenikmatan baik di dunia sampai di akhirat. Allati kuntum tu'adun. Itulah janjinya Allah bagi orang yang melakukannya. Nahnu auliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kamilah pelindung-pelindungmu di dunia sampai di akhirat. Lahir dan batinmu. Kamilah pelindung-pelindungnya lahir dan batinmu. Dunia akhirat pak lahir batin dan masuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa aringi desa cibatu lukuye are toy desa akhirat kuye ya mulai dasa dunia dan akhirat ye alam asanna aleta tu telo doanga kero telo ta telo doang bila wakina azabanar minta ulat dega boleh di pasesana pasesai iya jadi lisu ibu pasti buka tita Allahu Rabbi Muhammadun Nabi ya kena radua dia kuye nak kuye tu nikmat. Kena dua yang makui ki, ia nak dasen, listen dan syahadake, asen dan syahadake, pada sini syahadata,
insyaallah selama kile no akhirat bil nanu auliyakum fil hayatid dunya wal akhirah. Kemudian wa matastahi anfusakum, kamilah pelindung-pelindungmu di dunia sampai di akhirat, dan kami memberikan apa yang kamu minta. Nuzulam min ghafurir rahim, dan Allah akan menurunkan ampunan kepada kita semua insyaallah. Jadi kita ketong ke balik mata tak ke setengah enam itu di sepuluh ni. Malah lebih tuan ni. Tunggu-tunggu sama tante, kiresapi, kihayati, kibawan, kibayangkan, kinawa-nama tolong kita sengewat ini. Maka nana sematu kumati na iya. Alitak tonton tapi kiri jore ko. Engka sabah nana bita ba, ya kuminta to mati mengerti teri. Iga roh, Usma bin Affan. Ya tu ini kuminta kita mati tak jinampu mengerti teri. Mungkin teri kena sabangka to teri sedeta. Teri kaya ngaji. Cerita yang teritori macoy-coy min teri ya Rusma min apa ditanai ya Amirul Mukminin lima katabki Rusma mangi tu nasengi ko kumita ko kumati min talan de teri paja-paja Rusma furan ini kuburu maka de Rusma min apa iya nasa teri tanya roto mati uteria ala pala uteria Rusma alepo uteria matoa na iya tidak mungkin lisu kamalolo iya na boleh aja letu sinampe mati cinampe, mati apa aja, mati amatu nadeku selama, iya rana iya naruku teri. Mudah-mudahan, jadikan prinsip ini. Di segala ribata, tengerang yang matangnya, amatangnya tulak balai itu. Ku tengerang yang matangnya ibu, tulak balai itu. Ya ku mati kamatu, selama mu yang tulik. Di semua jawabannya, ini tuh menjawab ke, beri sambungan kepada Allah sepanjang lima tetap. Di semua jawabannya, hubungan manusia tak, dan tuh kamu semua tak. Ya kum kamu musuh tak kuroh, maka dia nabi tak. Siapa orang yang bermusuhan dengan orang yang terbaik di antara mereka yang mendahului kebaikan kesan. Ada anak tak sita jatajah, mereka tu tahu, tanya Andri. Semestinya Andriku engkar medaulu milah dampak dia onda begitu ibu. Kalau sudah terjadi permasalahan, Nabi bilang, wa khairun nas, sebaik-baik manusia, wa khairun al khair, yang mendahului kebaikan kesan. Tidak ada yang bilang kakak adik kalau sudah kelas orang. Siapa yang duluan? Itu yang terbaik. Dapat hadiah. Hadiahnya? Dia kena lagi. Lasa dia Pak Burana. Dulu nanti. Pak Mega tetap kasih bombek-bombek. Dia kaya lupa dia orang masih sirik ini sedih. Ya mana sama sirik. Dia harus denger aku mati. Aku mati nanti aku selama makanan. Wah. Ngeri. Dalam kubur ibu. Makanya mari kita sadar. Jadi, tetap-tetap ke Matata, saya akan bawakan sebuah renungan. Ada permintaan Ibu dengan bahasa Makassar kurang lebih 3 menit. Setelah itu kita berdoa. Insya Allah acara kita malam ini selesai. Yesikum tuwalat cucun adaman Napun nabatu mimalika kalangan lainnya walatan Allah ta'ala sakan akkaru-karu mapak risika nakana Allah ta'ala wanna diati karka demi malaikat yang turun dari langit mencabut nyawa dengan kerasnya ia mintu tahu empat resinya mana parana tahu ia mintu tahu tenaya naero api langeri karena kani Siti Aisyah radhiyallahu anha mempo-mempo riballakana tirimbattu mai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakuero mamenteng kamari tunggungko nakana mu Rasulullah empo makori batin wa isya nama mempo mori batin
na tulu sumai ria matin rotuningara mappak lungan ribonggana na puru-puru semu janggona na kapok salapam mulawaratna na kanamu pak maina Aisyah mambani mi Rasulullah ampilari umat na nataena monabdi kono meramu mamati jene matana mana undi rupanna Rasulullah na tabang kamuritin rona nakanamu Aisyah ya Rasulullah apakah minum masyarum aparisir itu matiam nakanamu Rasulullah huru-huruna nieran nama lam pariballakna nama minawam mosikun tu bija-bijana nakanamu anakna uwau manggeko ya todong kami nama sarma parisir itu watea pun nani panau muri kalipo nani tambungi mabutta bija-bijana aseng-asena nani papisona muri umu ta'ala sikun tu amalana nakanamu Rasulullahi Aisyah iya minne kami nama parisir itu matea nakanamu Rasulullah bapak resedur entu matea pun alani jene nani palele ngasem motope hari kalena makun rani mima serododo angkana uwa ari ari Allah le ampalele tope ko apa residudu iku sakrimbate nama solo nyawa kuning dari malakal mauti napun nani tiri kimu jene makun rani mipole angkana jene dingin-dingin lalu itiri kianya wabam bandudu iku sakrimbate nama solo nyawaku napun nani susoro mo makun rani mipole angkana ari-ari yang nalui ang susuruka bapak resit dudu iku sakrimbate nama solo nyawaku napun nalebak moni jene nani pamange mori panruku nama kana mipune engkana tiak lauki tongkoki rupangku na kucine saibone na belaku bija-bijangku ya mami anne allo akale bakangku si cini ya mami anne allo aku si salamu angen allo kiamaka na punna ni sambayangi memang merup mipule nyawana tau matia angkana papala doang ngalalu rikarai ngabara nakama sentun jangwau ta'ala na punna ni eramu makana mipule angkana dia laluki karo-karo iya eran Bupilang erisai sa'ran na bunina bala aku bija dejangko makana mipule angkana wau seribatangku wau bija dejangku wau manggeku wau anrongku wau anakku maku kami anakku anak dia lalu ku mana ero kenapa kabelem beleng ilino
Kaya lang kuwa na ero kinakarena ilino na palinguling-ulino inakim yan niya na alle chini inakim yan niya na alle rapan namastin nubakuri kalenno chini ma inakya na nierama lampatan nierang ang apapang kumana sere. Hadirin, ini adalah renungan Pak Kamatoni Salam menikah tenetaba giliran mati. Tene kelona kematian, tapi ingatan kepada kita bahwa kematian mengingatkan kepada kita, satu saat kita akan berpisah saudara ta, satu saat kita berpisah orang tua ta, satu saat kita rindu kepada suami ta, rindu kepada anak ta, saudara ta, tapi di mana kita mau ketemu, hadirin sekalian, inilah namanya perpisahan dunia sampai di akhirat. Tapi ingatlah, akan tetapi jika kita selalu berbuat baik, tetap dipertemukan nanti di akhirat. Wayang kalibu ila ahli masrura, dipertemukan kembali dengan dahulu keluarga-keluarganya yang selalu berbuat baik. Makanya kebaikanlah yang kita selalu pelihara terus-menerus, sehingga sampai kita dunia dan akhirat sama-sama selamat, hadirin sekalian. Jadi, kurasa inilah supaya kita dengarkan sebagai nasihat agama. Seremaita yang dikati kesadaran, sadarlah kita, jalankan perintah Allah, jangan lakukan larangan, insya Allah itulah orang yang meraih surat al-mustaqim. Hadirin, ada kesalahan almarhum Bapak Syamsul Ahmad, maafkan ibu nih, kalau ada kesalahannya maafkan, kalau ada utangnya sampaikan kepada keluarganya. Tapi lebih bagus kalau kita bilang ada utangnya tapi saya lunaskan, maksudnya jangan mau kebayar. Itu namanya melunaskan. Kalau ada orang melunaskan utangnya orang mati, ada apa? Hadiah, nuzulan, ampunan, hadiah. Minggafuri rahim, dan penakit penggalat Allah. Makanya bu, maafkan beliau, sampaikan kalau ada utangnya, kemudian kepada keluarga yang ditinggal, doakan terus menerus anak ini, semoga beliau insya Allah dimudahkan pemeriksaan dalam kuburnya dan cepat diangkat derajatnya menuju kepada surga. Lebih 40 orang yang hadir, saya yakin bahwa lebih 40 orang hadir mendoakan kebaikannya orang diijabah. Anak mendoakan orang tuanya diijabah. Orang tua mendoakan anaknya dalam hal kebaikan diijabah. Makanya orang banyak mendoakan orangnya baik juga diijabah. Mari kita berdoa untuk mengakhiri acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu ya Allah. Ampunilah segala dosanya almarhum Syamsu bin Ahmad. Hapuslah segala kesalahannya ya Allah. Turunkan rahmat dalam kuburnya Allah. Luaskan kuburnya, terangi alamnya dan mudahkan pemeriksaannya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taqtinna wa'dahu wa ghafilna wala ya Allah, lipat gandakan kebaikannya, balaslah kebaikannya dengan kebaikan pula ya Allah, jangan halangi kebaikannya, wa ghafilna wala hu, dan hapuslah segala kesalahannya ya Allah. Allahumma rfa darjatahu fil madin, angkatlah cepat derajatnya ya Allah menuju kepada surga tempat yang Engkau janjikan kepada kami semua, dan kami semua pada malam ini tempat ini ya Allah. Kumohon hidayah-Mu ya Allah, berikan kami petunjuk semua sehingga kami tetap istiqamah menjalankan perintah-Mu. Ya Allah, lindungilah kami dari segala macam kejahatan, segala macam penyakit. Ya Allah, segala macam musibah, bencana alam dan sebagainya. Allahumma ghafirlil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat. Allahyai minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Arsyilazim. Amin. Hadirin teman-teman berikan hadir dari saya pribadi, kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada yang berlebihan, tolong dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.